Assalamualaikum. Azizi, masuk bilik saya kejap. Ada benda saya nak cakap. Yang ditunggu dah tiba. Mari. Sila masuk, bos. Mari, ya. Duduk. Salam dulu. Ya, bos. Ya, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada awak. Kerana seperti mana tahun-tahun lain, awak terpilih untuk standby dekat pejabat masa raya ni. Oh, standby ke? Ya. Awak kan bujang, belum ada family, belum ada komitmen. Orang lain semua dah ada anak bini. Nak balik kampung, nak balik Perlis, nak balik Johor. Awak orang KL je kan, tak ada kampung. Ya, bos. Saya sebenarnya bercadang tahun ni, saya nak ambil cuti pasal nak beraya bersama mak, ayah, adik-beradik masih ada. Lagipun dah 7 tahun saya ni memang acik standby je setiap hari raya ni. Tak bolehlah macam tu. Ini dah memang polisi syarikat daripada dulu lagi. Siapa yang bujang, yang belum ada keluarga, kena stay back kat ofis. Kena tunggu kat ofis. Alamak. Awek pun belum ada kan? Nanti kalau saya dah kahwin macam mana? Itu cerita lain lah. Itu bila awak dah kahwin. Sekarang awak belum kahwin. Calon pun belum ada lagi kan? Lagi, bos. Melainkan awak ada pengganti. Baru saya boleh bagi cuti. Oh, pengganti, bos? Ya. Saya cubalah cari. Cari pengganti. Okey, bos. Cuba, terima kasih, bos. Ya. Sama-sama. Itulah. Siapa suka nak kahwin? Dulu ada warna, dia mahal. Janji aku balik kaya. Siap-siap aku. Tahun ni saja dah tahun ke-8 ni. Macam tak ada orang lain. Tak punya bos. Ingat bagi bonus. Rupanya so standby. Boleh tolong aku tak? Cari siapa boleh ganti aku ni. Hari ni tak sempat nak raya semua nak raya ni. Tak fikirlah je ni. Aku balik raya dulu. Okey je? Okey. Boleh kan? Macam 3 hari je. Apa pun nak kaya juga. Tak boleh lah kau. Malam raya tu. Masak pun. Tapi tahun ni saya raya ke overseas. Saya? Tak boleh lah. Saya nak balik. Kalau waktu saya nak kahwin. Saya nak balik ke rumah. Tak boleh. Saya pun nak balik juga. Sebenarnya tolonglah jangan buat saya macam ni. Abang dah tahu kenapa jangan saya? Memang tak boleh. Kau kaki aku ya tak? Walau ini, tahun ni je. Nak macam ni, nak ada duit lagi. Kau tiada di pagi raya. Bila melautkan takdir, langsung janji aku mungkin diriku tak. Tak boleh jadi ni kali ni. Aku ingat aku kena buat sesuatu. Kalau tak dapat juga cuti raya kali ni, esok aku jumpa pengarah HR. Aku kena berhenti kerja lah pastinya. Datang, bos. Datang. Sila duduk. Saya sebenarnya, bos. Saya dah tahu hasrat awak. Fauzi, sila uruskan. Baik. Dah agak okey dah. Jangan risau, bang. Saya uruskan semua. Janji tau. Oh, ni. Tunggu dulu. Seperti yang saya janjikan, penyelamat malam raya kita, Ninja! Mau saya ganti dia. Awak
Awak! Itu pun mau nangis kah? Awak yang mau saya ganti awak? Boleh. Tak ada masalah. Saya ganti awak. Awak ganti saya. Deal? Oh, betul ke ni? Dalam kegembiraan kita merayakan Aidilfitri, hari yang penuh kerahmatan serta keberkatan ini, ketahuilah bahawa nikmat yang terbesar adalah toleransi dan perpaduan antara kita. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Macam mana nak kerap ni? Ayuh, Zizi. You mau habis. Ayuh, mana mau cari ni ikon? Ayuh. Zizi punya nombor tak ada nampak. Hello, Zizi.